some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini, kita langsung disuguhkan full mainan lapis baja NATO yang menjadi besi tua. Setelah menginjak ranjau dan kemudian mendapatkan sergapan menggunakan FPV dan ATGM oleh pasukan Rusia. Dalam video ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa ada satu unit Max Pro, satu unit APCM-117, satu unit APCM-113, dan juga sebuah Bradley. Sekali lagi, inilah yang membuat perang ini berkepanjangan, yaitu bantuan dari blok barat yang terus mengalir ke pihak Ukraina. Ini adalah sebuah tank T-90M Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya setelah lumpuh karena mendapatkan sengatan dari FPV Ukraina. Kemudian lihatlah bagaimana sebuah sengatan FPV lainnya membuat T-90 Rusia ini menjadi besi tua. Video berikutnya, dikatakan ini adalah hantaman dari 4 unit FAB-500 terhadap titik kumpul pasukan Ukraina yang ada di wilayah Terni, kota Kramatorsk, wilayah Donetsk. Kalau yang ini, sang kameramen tidak pro, jadi kurang terasa greget dan shockwave-nya. Kemudian video berikutnya, dikatakan oleh pihak Ukraina bahwa hantaman pada video ini adalah hantaman yang tidak disengaja, di mana dikatakan pasukan Ukraina sedang mencoba memberikan tekanan menggunakan mortir artileri dari howitzer M777 terhadap sebuah rombongan kavaleri Rusia. Namun sebuah mortir kemudian dilaporkan menghantam tepat salah satu tank Rusia yang berjalan. Dan tentu saja, itu sudah cukup untuk memensiunkannya dan menjadikannya menjadi besi tua. Lokasi ini terintai oleh pasukan intai Rusia sebagai sebuah markas dari beberapa grup pasukan Ukraina yang beroperasi di wilayah Kucherovka di Provinsi Kharkiv. Kemudian Su-34 diutus untuk bertelur di lokasi ini menggunakan 4 butir telur FAB-250. Dan kemudian hasilnya bisa Anda lihat bagaimana sebutir FAB-250 mendarat tepat di atas sebuah bangunan di lokasi itu dan langsung membuatnya terbakar. Kemungkinan itu adalah stok amunisi dan bahan bakar dari grup-grup pasukan Ukraina yang menggunakan bangunan itu sebagai markas sementara mereka. Ini adalah sebuah bangunan yang berada di wilayah Kursk. Dikatakan, pasukan Ukraina mengidentifikasi bahwa bangunan ini digunakan sebagai markas oleh para operator FPV fiber optik Rusia. Kemudian lihatlah apa yang terjadi. Bang! Dua unit AASM-250 Hammer dikirim oleh pilot Su-27 Ukraina ke gedung itu. Terlihat gedung itu tidak runtuh, namun sepertinya sudah cukup untuk membuat mereka yang ada di dalamnya mengalami luka-luka, atau mungkin juga menjadi anumerta. Ini adalah sebuah APC semi-IFV yang bentuknya unyu bantuan dari Belanda, yaitu YPR-765. Dan lihatlah bagaimana hanya dengan sekali sengatan oleh lebah Rusia, dia langsung berjalan tak terkendali. Mungkin fragmentasi amunisi FPV itu menghantam tepat posisi dari sang driver, sehingga dia mengalami cedera serius di matanya, atau mungkin juga menjadi anumerta. Setelah dia masuk ke dalam lubang, lebah Rusia kedua datang untuk mengakhiri riwayat dari mainan Ukraina ini. Dan lihatlah bagaimana dia akhirnya menjadi api unggun di dalam lubang itu.
Di video ini, Anda melihat bagaimana drone kamikaze sayap tetap RAM-2 Ukraina melakukan sengatan terhadap sebuah tank Rusia di wilayah Kursk. Dikatakan drone FPV ini diterbangkan dari wilayah Provinsi Sumy, di mana serangan ini dilakukan untuk melindungi pasukan Ukraina yang masih ada di Kursk tanpa harus masuk ke Kursk. Sudah lama kita tidak melihat aksi dari mainan yang satu ini, yaitu si penghancur beton bangunan. Siapa lagi kalau bukan rudal Elmur? Bisa Anda lihat, sebuah rumah yang dikatakan dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh sebuah grup infanteri Ukraina, dikirim paket Elmur oleh heli serang Mi-28. Dan ketika paket itu sampai, BOOM! Letupan yang langsung meruntuhkan rumah itu pun tak terelakkan. Dan kemudian di akhir video, beginilah kondisi sebuah rumah yang sudah disikat menggunakan Elmur. Di lingkaran merah ini adalah sebuah BTR-82 Rusia, dan kemudian warna orange menyala yang melintas itu dikatakan berasal dari peluru tracer AYV Ukraina yang coba menargetkan BTR-82 ini. Kemudian tiba-tiba, BOOM! Ada sebuah rudal yang dengan sangat presisi menghantam BTR-82 ini. Pihak Ukraina mengatakan bahwa hantaman itu berasal dari ATKM Javelin. Tapi, pada video terlihat BTR-82 itu terus berjalan, dan kemudian videonya terpotong. Ada kemungkinan BTR-82 ini mampu bertahan, namun ketika kita tahu bagaimana kualitas hantaman dari Javelin, mungkin BTR-82 ini mampu berlari beberapa kilometer dari lokasi ini, sebelum akhirnya mengalami kelumpuhan, karena kerusakan serius yang diakibatkan dari hantaman Javelin Ukraina. Kemudian, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Najmudin, Om Komanches, Om Waldi Diaw, Om Najmudin lagi, dan Om Rianto Utomo atas supportnya kepada kami sekitar 3 bulan yang lalu. Maaf baru bisa mengucapkan terima kasih kepada om-omku semuanya. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah, Kamela edisi Jumat 25 Oktober 2024. Berikan komentar Anda.